Halo, halo. Selamat sore. Sore-sore yang rasanya itu masih seperti siang bolong karena di musim panas ini yang panasnya itu benar-benar luar biasa panas banget, bikin mau ngerujak lagi pastinya. Kebetulan masih juga ada bahan-bahan untuk dirujak dan ini sebagian udah dipotong-potong. Jadi ini ya, kemarin kan ya dari garden, nah ini ada plum, ada ini pear, kecil banget, tapi kayak jambu kelutuk rasanya. Dan ini juga ada yellow plum. Dan juga tak terlupakan apel hijau. Dicuci pastinya. Oh, udah dicuci. Aduh, emang masa udah pikun, dicuci lagi deh. Bahannya simple banget, jadi karena cabai rawit males aja, jadi pakai ini cabai instan. Sama ini ada air, asam, dan gula. Ini gulanya, gula Jawa ya, dari toko Asia. Ini gula Jawa merah, udah dimasukin ke sini sama asamnya. Jadi ini sambal instan dari Hungaria. Nah ini kita langsung aja eksekusi sambalnya berapa banyak. Masukin sini ya, kita aduk. Nggak ada ulekan, blender ngejeblok mati, jadi mau nggak mau manual. Jangan lupa kita masukin garam secukupnya. Kalau keasinan ya tinggal tambahin air aja. Nah ini buahnya, ini udah tadi digeprek. Gak punya ulekan deh, pokoknya minimalis banget dapurnya. Aduh. Ini tuh jadi kayak rujak bebek. Rujak bebek. Dan ini ya, buah pir ya. Ini buah pir nih yang saya tumbuk ini. Kemarin itu di garden. Cobain. Ini cocok Mbak buat rujak. Ternyata rasanya itu mirip banget sama jambu air, jambu kelutuk itu loh. Pas banget jadinya. Wah. Oh ya, ini. Masukin ke sini. Aduk-aduk dulu bentar ya, guys ya. Aduh, ini masih kameranya ini masih dipegangin pakai tangan, soalnya belum punya apa, alat profesional. Mudah-mudahan suatu hari nanti kebeli, sama kru-krunya juga dibeli. Jadi biar rasanya itu meresap, sambal-sambalnya meresap, alangkah baiknya kalau tak geprek. Ada dua jenis versi rujak kan ya, yang sambal kacang sama sambal kacang sama gula merah gitu kan, terus kita tinggal cocol-cocol gitu. Kalau saya favoritnya itu rujak bebek. Aduh, di belakang background ini bocil udah semuanya dihancurin, dilempar-lempar. Nah, masalah biar kelihatan. Aduh. Yoi. Gula merahnya masih gelondongan, lupa. Oke. Duh, masaknya berantakan banget sih ya. Iya. Penampakan rujak bebeknya ini lagi diaduk. Rujak bebeknya diaduk-aduk biar bumbunya meresap dan merata. Iya. Okay. Ini kru pengganggu ini katanya. Halo. Aduh. Diana, do you want to play there inside? Panci-panci, Kel? Well, I
akhirnya rujak andalan udah jadi, dan ini tuh rasanya udah pas banget ditambahin saus samyang karena emang pedesnya itu beda ya kalau nggak pakai samyang itu, dan emang udah addiction banget, addicted makan saus samyang, dan emang sedep banget, sedep banget ya, minta ampun. Oh my god, so yummy. Jadi memang pokoknya kalau musim panas gini adalah waktunya ngerujak. Jadi makan. Sambil nungguin bocil main air di belakang. Mau lihat? Nikmatnya benar-benar nikmat banget. Kuahnya. Enak banget. Beneran. Makanya jadi kayak kecanduan, pengen makan rujak lagi, rujak lagi, rujak lagi. Ya bebe, abis angkat jemuran, jemurin baju. Daddy. Diana, you said you are done, and you go back again to the pool. You said you are done, finish. No. Go back again. Are you sure you don't want to try? Be careful.